guys, kembali lagi di YouTube channel Jagoan Helm bersama gue Alivia. Di video kali ini gue akan nge-unboxing helm Sircon Cargos yang motifnya Tai Chi. Nah, buat kalian yang belum tahu, helm Sircon ini produknya masih satu pabrik sama Cargos dan motifnya ini Tai Chi. Ingat ya guys, motifnya yang Tai Chi. Oke, langsung aja nih kan, jadi gak sabar, gue udah buka duluan. Oke, kita singkirkan dusnya. Nah, ini dia guys. Kira-kira motifnya seperti apa dan warnanya apa? Jeng. Nah, dia ini Sircon Cargos yang premium. Oke, gue akan ngebahas bentuknya. Bentuknya ini condong lebih ke depan ya guys, tapi membulat ke depan maksudnya. Terus dia ini ada lambang motif Tai Chi-nya. Terus dia ini kayak apa ya? Banyak motif-motif garis-garisnya gitu guys. Noh, ada yang warna biru, abu-abu, putih. Terus dia ini ventilasinya ada di bagian depan mulut, sangat kecil guys. Terus ada di bagian kiri kanan, di atas kepala nih. Terus sama ada lagi nih, dia ngumpet guys ventilasinya di bagian spoilernya buat output keluar. Nah sama ini guys, ternyata ada juga nih, kecil banget, deket apa ya, nih kayak bahan plastik gitu guys, ventilasi bagian belakangnya. Nah, untuk bagian dalamnya ini busanya nggak tebal-tebal banget ya guys. Terus dia ini dalamnya nih kayak gini guys, kayak ada semi-semi goldnya gitu guys. Tuh kelihatan. Terus dia ini sudah double diri yang berarti aman atau safety. Terus dia banyak bagian-bagian untuk menyerap debu-debu gitu guys. Tuh, cukup empuk tapi nggak empuk-empuk banget. Terus dia ini sudah flat visor. Ganteng guys, premium lagi tuh. Nah, gua akan ngasih tahu ke kalian berat berdasarkan data di helmnya ini. Beratnya itu 1650 sampai 1700 ya, sekitar 1,7 gram ya guys, cukup berat. Dan gua akan mencobanya. Terus oh ya, sama ini nih. Dia terlihat kayak gimana ya? Kayak bahan karbon tapi bukan, guys. Jadi kayak nih, kalau kalian ngiranya wih itu karbon, tidak, guys. Cuma seperti karbon tapi tidak karbon. Oke, waktunya gua mencoba. Balaklava. Oke, gua akan mencobanya. Dia double diring ya guys. Oh ya, dia ini bahannya termoplastik. Dan gue akan mencoba apakah dia ini cocok gak buat gue yang pakai kacamata. Kita coba. Agak keras ya guys, tapi bisa kok. Oke, nggak ganjel ternyata. Gue kira tadi bakal ngajel, ternyata nggak. Untuk bagian busanya dia ini nggak terlalu lembut ya guys, tapi ya cukup enak. Cuma ya gitu, nggak terlalu lembut banget. Oke, ini dia juga ada nose guard-nya bagian depan, bagian sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, terbalik. Oke. Oh ya guys, gue lupa ngasih tahu, dia ini juga ada chin guard-nya nih guys. Oke, dia juga ada nose guard-nya tadi, udah gue kasih tahu juga. Nah, buat kalian yang ingin beli helm Sircon Cargos yang premium dengan motif Tai Chi, motifnya ya guys yang Tai Chi. Nah, kalian bisa beli dengan harga Rp700.000 di toko Jagoan Helm. Tepatnya di Ruko Arcadia, BD120 Grand Galaxy, Bekasi Selatan. Kalau yang rumahnya jauh banget dari Bekasi atau Jakarta, kalian bisa cek marketplace kita. Linknya ada di bawah ini. Oke, gua Alivia, see you next video. Dadah.